dia ini loro kan bisa langsung kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW, 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 Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tapi dikira fasal. Kata fasal baru tu tayamum dan biro-biro pertene tayamum iku khamsatun limo. Al awal utawi kang awal iku nafutu robi mindah ibu. Asani utawi kaping pindone iku aniyatun niat. Asali utawi kaping telune iku maskul wajhi musaporai. Arabimu utawi kaping rapate iku maskul yadaini musab tangan lorone ilal berfakweni tumak pemarin sikut karone. Alhamdulillah utawi kaping limane iku atar dibu urut-urut benar mas kata ini dalam antarane rong usapan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furud tayamu. Pasal nerangkan pertuni tayamu. Pertuni tayamu menten pinten hom satun menten limo. Terus pertuni tayamu iku enten kangsal. Al awal tapi gak awal iku nakutu robi mindah lebu. Yang pertama adalah mindah lebu. Okay. Yang pertama ada debunya. Jadi mindah maring di maring anggota anggota tayamum. Jadi mindah maring anggota tayamum. Terus asani utawi kaping pindone iku aniyatu niat. Sudah enten niat. Tayamum iku niati. Umpama kok nggo sorok wudu berarti niati tayamum ngeti wudu. Ngaten nggih. Dadi umpama kok tayamume kuwe nggo ngeti adus apa hadas besar ya kali niat. Niat nggo ngeti adus besar. Dadi tayamume niku sami mawon nggih. Dadi tayamume ada antara tayamum sing nggo wudu, tayamum nggo ganti adus niku sami sami mawon. Jadi buru-buru tayamum go adus yura guling-guling boten, tapi tetap sama nggih, tetap sama yaitu seperti halnya tayamum yang pakai biasa. Mboten dadi tayamum. Terus asal isu tapi kaping telune iku maskul wajhi musab rai. Jadi musab rai yang nomor 3 niku musab wajah. Karena wajah itu termasuk menjadi anggota anggota tayamum. Bagian tayamum niku amung kali menika wajah, wajah kali tangan. Arabi mutawi kaping papat iku maskul yadaini musab tangan loro
ilal mirfaq koini tu mako maring sikut loro. Jadi midah lebu, ana lebu, tul, latada. Terus wajah wajah. Lah bagiane wajah putih sapa mong nak kalau ringin-ringin niku bawa. Patuk tu kulit rambut nanti dibuki centil niki. Niki. Apa niki centil-centil telinga nggih. Niki alif mandap niki. Dadi niku. Terus nang kene nomor sekawan Mas Kulia Dini ilang ngarep ini. Musa tangan loro ilal ngarep apa ini tu kemarik sikut nggih. Terus al-khamisu tali kaping limane iku antar diburut-urut benal mas kata ini dalam antarane rong usapan. Jadi usapnya urut wajah dulu baru tangan atau aja tangan disit nembe wajah biasa butuh rai disit atau tangan disit rai ya berarti nih mas kalau wajah ini ya wajah dulu eh. Biasanya dari tangan, berarti dua usapan. Wajah datang, tangan. Dan jadi sikili orang. Umpama gue wudhu, emang gue adus, kepriwe, ya gue. Dilelah kasatan banyu, dilelah orangnya banyu. Anggap-anggapnya mungkin ya. Ngayak kasatan kali kacangan ya siaran banyu. Banyu ini kali kacangan. Tapi umpama dilelah orang banyu belas. Oh dilelah kita harus mandi ini. Hilangnya hadas besar. Sama. Seperti itu halnya hanya pakai tayamum, tayamumnya bodoh, maka niku musab wajah, tangan, niku. Dan maka perbedaannya di situ, nek sholat redu, niku hanya untuk satu kali tayamum. Tapi nek sholat nafilah atau sholat sunnah, itu berkali-kali bisa. Jadi tayamum, sholat sunnah. Timur sedulungi batal, tut, sedulungi batal, ya tetap bisa kena sunnah. Maca Quran bisa. Kenapa? Ini adalah sebagai pengganti. Pengganti ya sesuci, ya wudu atau mandi macam ni. Terus tayamum itu wajah dan anggotanya adalah wajah dan kedua tangan. Ilal mirfaqo ini. Nanti tumugi apa namine si sikut. Apa ni? Dan kok kan jaga hati-hati ini memang sudah dingeneki. Berarti kan posisi yang di sini kan belum dipakai nembe kan bu kayak gini ya praktek harus selesai umur coba sih ada saat tidak baca dulu dong iya saat nah iya cuma eleng nah itu kan singgah tangan iya saat jadi tangan set ngene iki aja gini langsung ngene iki langsung dari jempolnya mati jempol iki kan itu sih kan yang tangan yang tengen kan udah go nembe set ngene mukuter ngene set iki kan iru bisap yang mikir jadi biar aku sampai loh kan tapi aku ini aku cara aku tanya niatnya ya niat bismillah niat tayamu ganti atau karena wudhu umpama kan ngilangi hadas cilik lillahi ta'ala umpama ganti mandi tidak ganti mandi ngilangi hadas besar lillahi ta'ala ini untuk pengganti tergantung nanti mungkin belum posisi terap. Jadi orang banyak ni. Hari sedikit kok banyak ni. Tapi kayak ini kok hewan pas. Kembali pada mati hewan ni. Okay. Jadi masalah tayam. Jadi berbunyi tayam ini kuatan kasar. Okay. Midah lebu di antara lokasi itu ke anggota
anggota apa anggota tayamum. Anggota tayamum hanya dua, yaitu wajah dan tanah. Jadi, insya Allah dengan moga-moga derek anak putu derek anak putu kita keturunan terus tiang yang ibadah tiang yang remen mengaos dikatur itu dipun Allah berjalan dunia akhir Allahumma amin ya Rabbah. Tahun anu apa? Gua apa anggar tayam anggar orang nambah jutok apa liane kena misalnya mobil almarhum sakit sakit karena sakit sakit tergantung sakit ya apa nek sakit itu sekiranya gun kenal banyu udah mati ya mau banyu sakit itu kan aku mau kenal banyu mati ibu iki tambah parah nang banyu mama itu terus pakai tayamu tadi seandainya sakitnya guru budi yang terus aku tahu yang mudah mati orang apa oh mati ini kena tuh jadi aku mau sakit sakit itu tergantung sakitnya seperti apa jadi sakitnya seperti apa lu sakitnya titik tok wah punya manis banget tapi mati orang posisi nih lho orang mati gugur tiru apa lagi udah pemulang lah kira jadi nangkono sakitnya yang membahayakan tatkala memegang air itu membahayakan bagi kesehatan kita air itu sakit marut sakit arom itu jadi lelah orang banyu punya sedikit tok tapi anak hewan sing mulia sing dimuliakan oleh Allah kok ngelak pengen mumbi macam berikanlah jadi badan bawa anu baik kan anu baju seember baju seember baju suci turun cekakan mata ni gua baju suci turun cekakan baju seember ni gua sahaja nak dicurahkan dicuri ada jadi mana orang mustahmal jadi nak buat masalah buat budu ni gua dicuri jadi orang nak kopok seember kopok yang mana mana muda lebih mana bahaya jadi tidak boleh di kopok semua ada jadi mau baju seember tak tahu ada terus masalah tayamum niku kan kemarin sakit terus karena butuh kata hajat itu kata niku jadi kurangan banyu jelas ya prof banyu mak kok sakit itu delok jadi melihat kondisi sakitnya sembarang sakit bu kata ya muni sakit opo gitu kemudian banyu begun wani lho ya jadi yang kono sing karena apa? Nanti kalau anggota wudhu di mana saja? Anggota wudhu, kok umpama kok di situ kok anggota wudhu, jadi ada dua. Yang pertama umpama kasarannya kono nang luka berbahaya, kene perang. Kono nang banyu bahaya. Akhirnya kan wudhune gurna sing. Lha iku di apa iku ana nang kono kok ditayamu. Jadi gojaka menayamumi anggota wudhu sing ora kena banyu karena luka. Jadi umpama kok dhewe keperang ora kena banyu, niki bicarane anu yaudah pakai tayamum. Tetep wudhu bagian yang bisa dioleskan karena masih ada banyu posisinya dan ketayamum menggonti apa nggo mursiki sing anggota keperang anggota si pupus si luka sehingga tidak terkena air untuk yang memuatan ini gue mbak masalah luka masalah budaya dan ini yang undangan nih buat kita semua di jamaah mujahadah sawangan di kegiatan undangan apa ini namanya salah undangan pada buat jamaah mujahadah di sawangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih sampai semoga apa ini berkaitan dengan akan diadakan pengajian umum dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan santunan anak yatim Desa Sawangan, Kecamatan Kumbulan, Magetan. Kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara Keluarga hari tanggal Jumat tanggal 13 Maret 2020 waktu jam 8 malam sampai selesai. Tempat halaman rumahnya Bapak Kades Kepala Desa Bapak Triyono Desa Sawangan pembicara Ustaz AP Ujiono Isha MM Asad Pihas Polres Cilacap jadi ini dia undangan kami yang masuk berarti kapan dia? Malam Sabtu besok ya? Kalau malam Sabtu besok pokoknya orang acara, orang nu di
dihadiri juga menurut jamaah abeh dan mujahadah katakan gitu. Terus niki dari panitia untuk kita menghadiri ke sana. Mudah-mudahan selamat waras sekalian dan lancar sekalian manfaat nopo umur kita sedaya Allahumma amin sakit telah sama segala hajat-hajat pun kita sedaya Allahumma amin disini para wakil Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina